update otomatis Windows XP di tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jawa Kowek. Hari ini saya akan menjelaskan cara update otomatis Windows XP di tahun 2021. Kalian semua tahu bahwa Windows XP sudah tidak ada dukungan dari Microsoft, tapi kali ini saya akan kasih tahu tips dan triksnya agar dapat update dari server Microsoft. Oke, langsung saja. Sebelumnya jangan lupa like and subscribe channel Jawa Kowek. Yang pertama, download Microsoft Visual C 2012 Redistributable x86/11/06/1030. Gunakan MyPal Browser di Windows XP Anda. Yang belum tahu MyPal Browser, silahkan tonton video saya sebelumnya atau di deskripsi video ini. Setelah download selesai, install Microsoft Change-nya. Yang kedua, download Windows Update Agent Installer. Download Windows Up, silahkan cari di Google atau ikuti video ini. Silahkan komen, like, dan subscribe di bawah yang butuh file filenya. Nanti saya kirim link file jadi satu. Yang ketiga, kemudian download Internet Explorer 8 dan install Internet Explorer-nya, terus restart dulu. Selanjutnya download Windows Update Mini Tool version 2012/2016. Setelah semuanya terinstall, yang terakhir atau yang kelima, download patch link ada di deskripsi video. Download patch link ada di deskripsi video. Klik dua kali request. Selanjutnya klik dua kali run west. Jangan lupa nonaktifkan Windows Defender. Biarkan CMD terbuka, tidak usah di close. Yang keenam, buka dan jalankan Windows Update Mini Tool yang sudah diinstal tadi. Kemudian klik check for updates. Tunggu sedang loading untuk menghubungkan ke server Microsoft. Biasanya proses ini agak lama, sekitar 15-20
20 menit. Setelah file update muncul, centang semua dan download semua update file. Setelah semua terdownload, tinggal install update. Oke, terima kasih untuk kritik dan saran, silakan komen di bawah. Untuk yang butuh filenya silakan like dan subscribe channel Jawa Kowek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.